Hey, Assalamualaikum. Korang nak tahu tak pasal diploma kejuruteraan elektronik komunikasi? Jom tengok video ni. Hai, nama saya Haris. Saya adalah pelajar jawatan kejuruteraan elektrik. Hari ini kita nak cerita pasal diploma kejuruteraan elektronik komunikasi. Apa tu diploma kejuruteraan elektronik komunikasi? Okey, diploma kejuruteraan elektronik komunikasi ni adalah satu bidang kejuruteraan elektronik yang luas dengan perkhususan teknologi komunikasi. Program ini juga dibentuk dengan asas kejuruteraan elektronik yang merangkumi matematik, asas elektrik dan elektronik. Okey, apa pula yang korang akan belajar dalam program ni? Okey, first korang akan belajar sistem komunikasi gentian optik. Kemudian adalah komunikasi data dan rangkaian, komunikasi tanpa wayar dan peranti gelombang mikro. Nampak sikit bukan? Tapi sebenarnya tak ada lagi. Korang juga akan belajar asas pendawaian elektrik dan juga asas tentang elektrik penjanaan. Okey, aspek kerjaya. Korang boleh kerja dekat mana? Sebenarnya benda ni korang boleh kerja dekat Telekom Malaysia, Telkom, company-company Telco, lepas tu company-company penyiaran seperti RTM, TV3. Okay, apa pula yang korang akan buat bila kerja kat sana? Apa bidang korang? Korang boleh jadi pembantu jurutera, pembantu jurutera produksi video, executive technical, executive pasaran, banyak lagi. Jangan lupa tarikh akhir untuk memohon review adalah 26/7/2021. Jika anda ingin tahu lebih lanjut tentang penyertaan elektronik komunikasi, jangan lupa untuk pilih khusus ini. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya harap poin saya ini dapat memberi sedikit info tentang penyertaan elektronik komunikasi kepada anda. Sekian daripada saya, Haris. Assalamualaikum.